Ya ampun, sedih banget sih ceritanya. Kasihan sih ceweknya. Akhirnya aku tamat juga nonton drakornya. Habis nonton maraton tadi. Sekarang aku bisa nyantai dulu deh sambil tunggu anak-anak pulang sekolah. Kayaknya sebentar lagi mereka pulang deh. Jadi aku istirahat sebentar. Mama, kami pulang. Mama, Mama di mana sih? Kami pulang nih. Kok nggak ada jawabannya, Kak? Mama di mana sih? Coba kita lihat di dapur, Dek. Mana tahu Mama lagi bikin donat yang kamu minta tadi pagi. Wah, bisa jadi Mama lagi bikin donat buat aku. Aku jadi nggak sabar pengen coba donatnya. Lah, di dapur juga nggak ada orang, Kak. Nggak masak apa-apa juga tuh. Kosong semuanya, di meja nggak ada makanan. Iya ya, Dek. Di sini juga nggak ada Mama. Kemana ya Mama kira-kira? Kalau gitu kita cari di ruangan lain aja deh. Mana tahu Mama ada di sana. Adek, sini. Ternyata Mama lagi tidur tuh. Lihat deh, Mama lagi tidur. Kayaknya habis nonton drakor. Lah, kok Mama tidur? Jadi Mama nggak bikinin donat aku. Ma, Mama, bangun. Ini kami udah pulang. Mama kok tidur sih? Eh, anak Mama udah pada pulang. Maaf ya, tadi Mama ketiduran. Soalnya Mama habis nonton drakor. Drakor kesukaan Mama itu loh. Akhirnya tamat juga, tadi Mama nonton full day dari awal sampai akhir. Kamu tahu nggak, kasihan banget sih ceweknya. Dia habis disiksa gitu sama orang tuanya. Wah, asik banget ya filmnya, Ma. Sayang tadi nggak ada aku. Oh iya, tadi aku ulangan di sekolah loh. Dan aku dapat nilai 100. Wah, kakak pintar, dapat nilai 100. Kalau adek hari ini gimana di sekolah? Ada ulangan nggak? Belajarnya gimana tadi? Hari ini adek di sekolah bagus kok, Ma. Nggak ada ulangan juga, terus nggak ada kuis juga. Jadi belajar kayak biasa aja. Oh iya, Ma, donat yang adek minta tadi pagi udah Mama bikinin belum? Adek mau makan nih, soalnya lapar banget. Dari tadi adek kepikiran donat terus. Oh iya, kamu minta donat tadi ya. Maaf ya dek, Mama lupa. Habisnya Mama kebablasan nonton terus ketiduran deh. Jadi gak ingat buat bikin donatnya kamu. Gak apa-apa kan, lain kali deh Mama bikinin. Atau gak besok ya Mama bikinin donat buat kamu. Mama janji deh. Jadi Mama belum bikinin donat yang aku minta. Mama jahat banget sih. Dari tadi aku udah pikirin donat itu loh. Di jalan juga kebayang-bayang bakalan makan donat. Ternyata sampai rumah gak dibikinin. Mama jahat banget. Pokoknya aku ngambek. Ya ampun dek, gitu aja ngambek. Mama gak sengaja. Besok deh Mama bikinin, janji. Ya udah, kamu gak usah ngambek segala. Cuman gara-gara kelupaan bikin donat. Adek juga terlalu lebay, kayak gak pernah makan donat aja. Sampai segitu pengennya, aneh. Apaan sih kak, ikut-ikutan aja. Kalian semua jahat, adek cuma pengen donat tapi gak dibikinin. Ya udah, pokoknya hari ini adek ngambek, adek gak mau makan hari ini, titik. Lah, tuh anak jadi ngambek beneran kak, gimana dong? Mama harus gimana nih? Ya udah, biar kakak yang bantu bujuk deh, Ma. Mana tahu adek mau denger kan? Ya udah, kakak tolong sana bantu ngomong sama adek, mana tahu dia mau denger. Ingat, jangan berantem kalian ya. Mama jahat, semua orang di rumah ini jahat, nggak ada yang peduliin aku. Coba aja kakak yang minta, pasti diturutin. Udah dong dek, nangisnya nggak usah terlalu drama. Kasihan tuh Mama merasa bersalah, kan Mama lupa bukan sengaja. Lagian kan kata Mama besok mau dibikinin juga. Ya udah sabar, tunggu sebentar. Kenapa sih? Aku maunya sekarang, gak mau besok. Kakak ngerti gak sih rasanya kita kalau kepengen itu gimana? Pokoknya aku mau sekarang, titik. Ya udah, kamu lanjutin aja drama kamu sana. Aku mau tukar baju, terus aku mau ke bawah, aku mau makan. Si adek juga masih nangis, gak mau diam. Aku udah bujukin dia. Adek, udah dong nangisnya. Ya udah, kalau gitu gimana kita pergi beli donat aja ke toko roti. Kamu mau gak? Beneran, Ma, kita ke toko roti beli donat. Asik, adek mau. Ya udah, ganti bajunya sekarang. Mama tunggu di bawah ya. Dasar bocah, drama mulu. Giliran diajak ke toko roti, langsung diam. Ma, adek udah siap, yuk kita langsung berangkat aja. Oke, let's go, nanti keburu sore.
Sampai juga kita di toko rotinya. Ya udah, Ade ambil di sana donatnya. Terus kakak mau apa? Silakan diambil. Mama mau ambil kopi dulu ya. Halo, permisi kak. Aku mau kopinya satu ya. Adek mau donatnya berapa ya? Dua aja deh. Kalau kakak mau cupcake aja deh. Satu kayaknya kakak cukup. Ya udah, dimakan kuenya. Mama mau kasih gula dulu deh di kopinya karena belum dikasih gula tadi. Adek mau makan donatnya dulu. Enak banget donatnya. Adek pakai topping yang coklat. Udah gak ngambek lagi kan sekarang. Tuh makan lagi donatnya, tinggal satu. Habisin ya. Aku mau coba cupcake-nya deh. Enak juga. Aku habisin aja deh satu ini. Enak banget. Mah, kalau aku mau tambah donat lagi, boleh gak? Ya ampun dek, mau tambah lagi? Itu donat gede-gede loh. Dua kamu habisin sendiri, nanti kamu gendut loh. Aku masih kepengen, Ma. Satu lagi aja deh, ya. Boleh ya? Ya udah, ambil satu. Tolongin Mama ya, ambilin juga untuk Mama satu. Uri, makasih, Mama. Ini buat Mama satu, buat Adik satu. Akhirnya Adik dapat donat juga. Terima kasih ya Mama udah ajak kami ke toko roti. Tadi aja nangis-nangis, sekarang baru bilang makasih, Lek. Udah-udah jangan berantem. Kita pulang gimana? Soalnya udah sore nih, nanti papa kalian keburu pulang lagi. Ayo Ma kita pulang. Kakak udah siap juga nih.